الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, wa'budullah, wahai manusia semua, beribadahlah sekalian kamu kepada Allah, dan jangan kamu menyekutukan dengan Allah itu sesuatu, dan buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, dan juga buat baik kepada kaum kerabat ahli keluarga, buat baik juga kepada anak-anak yatim, dan juga kepada golongan-golongan orang-orang yang miskin, dan juga buat baiklah kepada jiran-jiran yang hampir dan jiran-jiran yang berada jauh dengan rumah kita. Begitu juga buat baik dengan mereka-mereka teman sekerja, kawan-kawan yang selalu berdampingan dengan kita. Buat baik juga kepada Ibnu Sabil, orang-orang yang terkandas tengah jalan, susah tengah jalan, duit hilang tengah jalan, susah. Dia panggil Ibnu Sabil. Wa ma malakat aymanukum, kalau ada hamba, buat baik juga kepada hamba. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang sombong dan bermegah-megah. Hadirin siang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari yang baik ini sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka yang akan dianugerahkan oleh Allah dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lama dah saya nak cari peluang untuk nak main khutbah Jumaat di Masjid Taman Selasih. Dan terlalu lama dah saya berangan-angan nak bawa satu tajuk di sini. Dan tak ada siapa pun hasut saya ke suruh bawa tajuk ni dah. Tak ada siapa main komplain kat saya suruh bawa tajuk ni dah. Saja-saja saya rasa saya nak bawa tajuk ni di sini, iaitulah adab berjiran tetangga. Kerana Taman Selasih ni orang ramai, taman macam-macam, dan saya sendiri pun lalu lalang kat sini kadang-kadang. Dan saya tengok orang Taman Selasih di sini, ada yang bagui, ada yang terlalu bagui sana. Orang Pulau Pinang kalau dia kata bagui tu kira bagui. Ni orang Pulau Pinang, orang kulit tak cakap lagi. Orang Pulau Pinang kalau dia kata ini bagui, memang bagui. Bagui panjang tu kira tak bagui. Maka mudah-mudahan hari ini saya buat ringkasan. Tadi saya baca satu ayat. Dalam ayat tu Allah Ta'ala suruh kita buat baik pada banyak orang. Sudah tengok saya cakap. Ini ayat Quran cakap. Orang yang cakap tu tuan-tuan mungkin tak kenal. Jadi jangan panjang pun tak kenal. Tak apa, tak suka baca Quran masa. Ayat yang aku baca tadi ayat Quran. Bukan aku punya ayat. Bukan saya punya ayat. Allah Ta'ala punya ayat. Allah suruh kita buat waljaridil qurba, buat baik pada jiran dekat. Tuan-tuan duduk rumah teres, saya beranak dalam Pulau Pinang, rumah flat pertama dibina dalam Pulau Pinang. Saya tahu perangai duduk rumah flat, saya tahu perangai duduk rumah taman. Ha, bagus.
Tapi kadang-kadang ada satu macam yang berlagak. Orang Pulau Pinang kata siru. Tau siru. Siru ni dia kira dia berlagak. Tentang dia ada kereta sahih. Tentang rumah dia pun buat renovation cantik sikit. Macam rumah ala-ala Datuk si. Padahal duduk rumah taman selasih lah. Ya. Nak berlagak macam mana orang kaya besar kan. Contoh-contoh saya tak katakan sama pun. Kalau siapa kenal tu kenal. Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya cakap. Itu kata, oh ustaz, mereka kata lah aku. Ustaz nak bagi nasihat. Macam tu juga di zaman Nabi, Nabi bagi nasihat kat para sahabat. Suruh jadi orang baik. Nak jadi orang jahat, sahaja senang. Tapi nak jadi orang baik cukup susah. Maka ni cara nak jadi orang baik, kita duduk berjiran tetangga. Hari ni orang Islam dah berpecah. Berpecah di sudut politik, berpecah di sudut kemasyarakatan. Orang Pulau Pinang dia semua, Melayu-Melayu, semua orang Islam lari berduduk di Pulim. Kita berpecah. Dah berpecah ni, tak mana duduk kena bersatu. Macam mana cara nak bersatu? Jaga adab dengan adab-adab Islami, adab Islam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jiran dia. Menyakiti ni macam-macam ah. Menyakiti dengan bunyi kereta duk rem depan rumah. Am suara ada kereta. Sebelah rumah tu ada anak kecil kan. Kalau kereta rosak memang, eh mat, tak mahal kau, kau anak tidur ni ada benda, repair kereta asap lah. Agak bising sangat nak kena repair, macam-macam pi bawa pilot tengah hutan lah. Dua rem apa depan rumah orang. Angsurang ada exhaust pipe besar lah. Tak kadang-kadang ada bising orang lah tu. Tentang bos rumah besar lah. Tentang pipe dia simple, oh, seronok, bangga. Inilah manusia duduk atas dunia. Yang dia seronok bunyi kereta dia. Allah Ta'ala kata, orang yang berjalan atas muka bumi, sombong, bongka. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan atas muka bumi dalam keadaan bermegah-megah. Motor tu tak apa. Tapi motor tu orang pakai pasal motor, bukan pasal exhaust pipe. Bukan pasal bunyi. Bukan pasal bunyi lah, entah tak? Orang pasal motor, bukan pasal bunyi. Tapi orang kadang-kadang dia fikir mesin motor, mesin bunyi bukan mesin motor. Ini dia tak solidnya. Maka Nabi ajak kepada kita, ajak-ajak berjiran. Pertama sekali, bagi salam bila berjumpa dengan orang perangai macam orang putih. Hello. Orang putih pun bagus, ada hello pula. Orang putih bagus, mesti ada hello. Walaupun kita orang Islam tak boleh kata hello-hello. Yang best kadang-kadang orang kampung duk kulim pun cik hello. Macam duk Kuala Lumpur. Alah. Hello. Itu orang putih ni lah, kapiak ni lah, hello. Jumpa orang Islam, assalamualaikum. Angkat telefon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa orang, assalamualaikum Pak Haji. Anak-anak muda jumpa orang tua-tua Pak Haji tu jalan datang, assalamualaikum Pak Haji. Belajar hormat orang tua-tua. Jangan jadi manusia konon-kononnya hang siapa. Kalau tak ada orang tua-tua, hang tak ada anak. Belajar hormat orang tua-tua. Kami orang Pulau Pinang, yang cerita kami orang Pulau Pinang, dah lama hidup jahat, hidup nak berpoya-poya mah, lagi hebat berapa. Tapi orang tua-tua kami hormat. Duduk tepi jalan, orang tua-tua jalan, hang hebat lu ke mana pun. Assalamualaikum Pak Haji, hormat orang tua-tua, tu orang bagus. Ni kadang-kadang langsung tak ada hormat orang tua-tua. Jumpa bagi salam. Lebih-lebih lagi jiran tetangga. Nombor satu. Yang kedua, bila dia panggil, kena perkenankan. Dia panggil makan kenduri, dia jemput mat. Eh mat, nak jumpa aku. Jumaat lepas jumaat, buat doa selamat sikit. Kalau tak ada sebarang keuzuran, kena hadir. Kadang-kadang, cik masam muka. Alah, pergi lah. Ingat angsuang boleh buat kenduri. Aku boleh buat. Cik, berkebut nak buat kenduri juga lah. Ada pula masyarakat yang bukan sini lah. Bukan sini, saya cerita di mana-mana lah. Untuk taman selasih, ambil i'tibar. Dan saya bengang enggak, saya main kejang malam-malam kau orang taman selasih, keluar main mengaji, semua melingkup, hidup di mana lah. Sebulan sekali saya duduk main mengaji, baca kitab di sini, akhlak Nabi Muhammad. Mana pergi lah. Main Jumaat, tujuh, main ramai. Ramai-ramai duduk ada, main mana lah.
malam-malam mohon ngejar sebulan sekali, sebulan sekali tak lemah. Lepak sana, lepak sini. Malah nak mengaji. Tu yang tak faham. Duk dengar cerita ni. Dah lama tak main, duk dengar. Kuih tiga ni pun boleh. Bila orang panggil makan kenduri, kena main makan kenduri. Tu ajak berjiran tetangga, jangan buat hang-hang aku-aku. Cuk mati, siapa nak tolong? Sesak nampak duduk dalam rumah. Siapa nak tolong? Nak panggil adik berani pada Johor main. Kita ada depan nak main dan mambuih lah. Sebab tu kena jaga baik-baik dengan jiran, hormat orang. Dari mana ada ni bercerita? Bukan sini lah. Kawan tu duduk di rumah lah. Rumah taman-taman macam ni lah. Tapi bukan sini lah. Dia planet mari sebenarnya orang. Dia belah ayam itik, ayam biru, ayam segala macam manika, ayam ayam Belanda, ayam ayam Jerman, ayam tak tahu apa nama lah. Bau sangkak depan rumah. Mati lah ni. Allah dengan bau satu macam yang semerbak biru bau. Hang nak belah ayam. Kuman-kuman gulung ayam sekong dua kat sebelah rumah. Bau dia tak rasa apa kan. Eh dah lah, makan seorang-seorang mentekedar, seorang-seorang nak beranak hang ni. Lepas tu belah dah membusu. Saya pergi satu tempat, dia ni rajin belah kucing. Tuan-tuan tahu, kucing ni dia punya bau, dia sekong tak lah. Dia mai 10 ekor. Dengan taik dia, dengan muntah dia, dengan bau badan dia, mampu ya. Dengan mulu-mulu dia dah terbang mai. Anak sebelah rumah kena menyikir, TV, astro rumah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, adab jiran. Doakan dia bila dia berhasil. Dengar dia berhasil. Sebelah rumah dia berhasil. Sebab tu bila berhasil kena kata kuat-kuat, alhamdulillah. Cik dia berkata, saya kata lagi. Ni mangkuk sebanyak lah. Macam kata cakap lagi. Berhasil cakap di mulut kuat-kuat, alhamdulillah. Bagi orang lain dengar. Supaya orang lain boleh kata ke hang, ya rahmukallah. Hang cakap lah hati, orang tak boleh doa kan. Dia pun bawa ni saya pergi di mana kan, dia kata, dia tu bagi salam, dia jawab lah hati. Hang lah, di mana? Jawab lah hati ya. Saya pergi satu tempat, ada roblox. Saya pun buka-buka sumi tinggal. Assalamualaikum, cik. Dia usah dia, tu macam, main mana? Ni, kau suka aku lah, nak main mana-mana pun. Kalut dengan. Kita ni kan, tak kira siapa, baik polis ke, baik apa, hormat orang. Baik banyak polis bagi dia hormat orang. Lah, ramai-ramai dia ni sekok, saya mangkuk ni. Orang bagi salam, jawab salam. Bila saya kata, baik tak jawab salam. Saya jawab lah hati, siapa ajar ke hang tu? Siapa ajar ke hang jawab salam lah hati? Belajar dia mana? Tunggu mana ajar ke hang? Maipik. Mengenai cita mu tu jadi bodoh tu. Mana boleh jawab lah hati? Berdosa, haram. Tak buka kitab ke? Mana ada masa buka kitab malam-malam umeduk mengajar daripada tengok televisyen. Tak ada masa main mengaji, tak ada masa main masjid, tak ada masa pergi kuliah. Buka televisyen pun semua tengok. Bola, nyanyi. Bola, nyanyi. Kekal. Fagamza. Cik. Tua-tua dah mampu dia. Gerek lagi. Boleh mengamuk tak boleh tengok. Rumah dah perambat pergi, rumah dah panggil. Masih lagi nak tengok. Sian. Tuhan tak bagi, betul-betul. Doa insyaAllah mudah-mudahan. Doakan dia bila dia berhasil. Yang keempat, ziarah dia bila dia sakit. Ayahnya hari ni jumpa isteri dia di rumah, doang lah. Mana suami lama tak nampak, 2-3 hari dah tak nampak, tak nampak lah dia keluar masuk. Demam si mat, demam. Dia tidur, dia selimut. Dia nak masuk pergi tengok saya boleh tak? Pergi minta izin. Terus dia masuk terus, walaupun jiran kali masuk dia minta izin. Pergi masuk, dia pun, apa ni, awak sakit lah. Ya Allah, doa insyaAllah, mudah-mudahan Tuhan bagi sembuh. Pergi beli buah bagi lah. Beli ubat lah, pegang papa, pergi klinik lah. Tuan tak apa benda kita boleh buat, ziarah dia. Bila dia sakit, doa kan dia. Yang kelima, ziarah jenazah bila dapat. Tahu kata dia mati. Ni hari aku tahu lah, mati dah. Kok mana pun di tempat kerja kena ambil cuti, half day ke apa, kena lari balik main. Ni kawan jiran sebelah rumah, mati. Yang inilah penghormatan terakhir kena balik pergi ziarah jenazah dia. Yang keenam, bila dia susah kita kena tolong. Tengok kereta tak ada banyak hari dah. Duk keluar masuk, tak ada kereta, tak ada motor. Eh, nampak dah 3 hari kereta tak main mana. Tapi nampak muka orang ada. Assalamualaikum, mana ambil kereta? Bukan saja nak kepoci, tapi nak tolong.
Ama, kepoci ini dia nak ambil power, dia nak korek. Lepas tu dia tak mahu tolong. Ha, yang dulu tu, ha, ni dia lah. Macam mana ni? Ampun nampak dia keluar masuk kereta apa Nabi? Kereta rosak ni. Enjin rosak. Macam tu lah. Kereta saya ada dua biji, pakai SBI lah, pakai biar. Boleh bagi orang tu? Boleh lah, kira sehari dua hati sudah. Allah, buat duit lah buat dah. Jiran, jiran, sekali-sekala. Weh, kalau saya, kalau jiran saya buat dulu tu, memang saya ingat sampai mati lah. Walaupun bimbingnya kereta seharinya. Sehari-hari tu naik kereta, tiba-tiba tak ada kereta, kena jalan kaki. Allah, memang azab lah. Duduk rumah dalam taman, taman selasih dah lah, nak keluar, naik bas, nak main tangi. Allah, mampu. Nak sakit, berpinggang-pinggang kaki-kaki. Kita bagi pinjam motor, bagi pinjam kereta, dia mesti teringat masa tu hari, dia mesti tolong yang besar lah. Tuan-tuan, bila dia susah, kena tolong. Bila dia perlukan nasihat, berikan. Satu hari dia main rumah menangis-menangis, dia bersalah dengan bini dia. Jangan bagi nasihat, bagi lingkup rumah tangga orang. Sabar, sabar, mat, sabar. Rumah banyak, insyaAllah kita settle pelan-pelan. Ada masalah rumah tangga, ada masalah kewangan, main menangis-menangis, ada orang tipu duit dia, contoh. Bagi nasihat, tak apa. Dia pun tolong lah, sabarnya. Jadi kita pula balik buat atas lagi. Bini yang memang panggil tu memang tak guna. Bini yang memang tak panggil. Kita bila batu api, bila pergi-pergi rosak rumah tangga orang. Ada lah mesin dulu tu? Ada. Bila dia buat benda salah, tegurlah dia. Tengok, tak pernah semayang pun. Ni, dah masa ni, kau pergi semayang. Tuh, tak orang silam pernah semayang. Bagi nasihat lembut-lembut tak apa. Nampak nasihat lembut-lembut tak? Tak makan, tak makan aja. Mat. Aku yang dah kawasan sini. Muka tak nampak dia mesti nak disiap. Mula dengan lembut lah. Agak nampak tak dengar cakap. Mula kena ambil tindakan tegas. Yang ni orang-orang masyarakat, orang-orang besar dalam masyarakat, dia boleh ambil tindakan. Pegang jawatan yang tu, jawatan yang ni, tapi orang tak semayang, dia buat bodoh. Esok di akhirat, hang dikenal jawab esok di akhirat. Hang jadi ketua masyarakat, tapi masyarakat hang tak semayang, hang kata apa? Tak apa, aku buang masing-masing kepala otak hang, aku buang masing-masing. Sabar kata buah masing-masing. Pasti dia hang nak kena jawab anda. Pasti hang ketua. Hang tak ajak dia suruh semayang. Kalau hang tak boleh ajak orang suruh semayang, hang tu suruh pegang ketua apa pun. Bingkuk pilih lah kita. Yang ni undang-undang. Bukan undang-undang manusia buat. Tuhan buat. Siapa nak ini ketua dalam masyarakat, dia kena ajak orang suruh semayang. Dah ajak, dia tu tak mau semayang, tu dia tu dia masak. Kita kena doa ajak. Tak boleh betul esak. Seterusnya, doakan dia. Selalu doakan dia. Sambil-sambil dia semayang, ya Allah, bagilah jiran aku jiran baik. Sebab salah satu daripada kenikmatan hidup, iaitulah jiran yang baik. Dapat jiran mulut skim yang bagus, jarum, ambillah. Cerita rata-rata semua pasal orang. Korek semua dalam rumah tangga orang. Tak ada kerja lain. Bukan jadi mami jarum, jadi mami martun tu. Bukan takat cucuk, katok kepala orang. Ada jiran panggil orang tu. Siapa dapat jiran soleh, soleh, bagus, tak pernah ambil tahu mesti orang, dia doa kau. Bagus ya, jaga jiran dulu tu. Tapi kalau dapat jiran suka jarum, suka duk korek rumah tangga kita, memang mampu lah kita. Saya duduk satu tempat. Ini cerita tempat lain, di planet Manis. Saya duduk di tempat. Jiran saya ni main jumpa bini saya. Dia main ramai. Dia tak cakap banyak. Ustaz terang. Ustaz terang. Dia mengajak. Ustaz jarang main sini. Masa tu saya duduk sambung belajar di UKM. 3 hari duduk Penang, 4 hari duduk Kuala Lumpur. Buat macam mana belajar? Dia biar marah. Oh, dia jarang beli. Boleh jangan balik. Boleh memang boleh pilih aku lah. Balik-balik bini kita duduk pening kepala. Dia kata, abang jangan balik. Memang nak jangan balik, aku duduk Kuala Lumpur 4 hari duduk belajar. Abang lah kat dia ni mangkuknya orang, dia tak faham. Dia saja pergi lepas satu bom lah. Dia lepas bom tu dia pula. Bini kita duduk pening pula. Allah, kita balik nak dengan cover boleh pula. Saya kata, jom lah, kita pindah pergi duduk lautan lah. Leceh tu ya. Itu yang kadang-kadang setengah orang dia duduk rumah taman, dia tak mau ambil tahu pasal orang lain. Pasal apa? Pasal dapat jiran mulut macam setan. Dia tak boleh tengok orang bahagia.
Dia tak boleh nak tolong doa bagi orang bahagia. Aku mana apa, aku benci, aku peting mata tengok mereka ni bahagia. Kena bagi lingkup porak-peranda rumah tangga orang. Ini nama dia setan. Bukan tuan-tuan, tapi ada orang itu. Yang ke-10, sayangi dia dan keluarga dia seperti kita sayangi diri kita. Jumpa anak-anak dia, seronok kita sayang. Macam mana kita sayang anak kita? Sayang. Jangan lukis, walaupun kita sayang anak kita lebih, tapi sayanglah anak-anak sebelah rumah. Kenal-kenal pula anak yatim, lagi bagus dapat pahala besar. Yang ke-11, jauhkan dia dari sebarang yang boleh membinasa dan menyakiti dia. Itu sebelah rumah saya lah. Ini kontraktor buat wiring. Depan rumah ada apa? Tangga, steel. Weh, mahal. Dia ni pula tidur mampu. Pukul 3 pagi, saya dah tengok kitab pun balik mengejak. Saya payah nak tidur malam. Balik mengejak lewat-lewat. Dia tak mengentuk. Tengok kitab luar saja. Bunyi kat luar rumah. Kenapa? Apa benda buka saya lah. Alah mak, member dia buat kerja. Penyamun dah main nak berlari dia punya tangga. Saya telefon kat dia ni, dia dah tidak mampu. Saya keluar, bawa pulang saya punya pedang samurai. Hang ambil ni aku dia payang ni mampu. Dia tu lari rintang bukan. Esok dia siapa ada hang ikat ni hang ni. Dia dah belah semalam. Saya bukan nak buat pun gembak lah. Saya bawa pulang pedang ni. Hang tengok eh. Aku dia potong 20. Baik hang letak baik hang belah. Padahal bukan tangga saya. Pisah siapa-siapa duduk sebelah rumah saya kalau jadi jiran. Yang takut nak bini dah selamat. Pasal saya berani buat lah. Cuma saya tak buat lah. Kau mana pun saya diselamatkan keluarga dia. Itu saya punya saya cabar. Tapi tuan-tuan kalau kita kalau sebelah rumah kalau lelaki dia tak ada kita buat apa. Tapi mengundang bini dia. Ada orang buat lah pun. Lelaki dia tak ada. Macam yang korai lubang. Allah. Yang ni dosa dua kali lipat kali ganda nak kena. Dah hang jiran hang bagi kacau pula jiran sebelah rumah. Bini dia tak senang duduk pasal apa? Berlubang habis mau dinding-dinding tu. Jauhkan dia daripada sebarang yang boleh membinasa ataupun menyakiti dia. Jangan mengumpat dan fitnah dia. Tuan-tuan tahu pasal apa? Tutup telinga, tutup mulut, tutup mata. Nampak benda yang tak elok, yang benda-benda yang melibatkan soal kita kena tolong, ambil tahu. Benda tak saya ambil tahu, saya ambil tahu. Saya duduk rumah flat di Pulau Pinang dulu kecil-kecil. Sebelah rumah cakap, buka telinga, dia bata blok tu, besar. Buka telinga, telinga buka dinding tu, boleh dengar daripada bisik, sembang apa, dia begini. Sebab tu suruh ambil tahu si orang. Buat tak tahu, dengar dia sembang, tak tahu. Buat lena, buka radio, televisyen, suruh ambil tahu si orang. Dia ambil tahu, dia cerita si orang. Oh, kita tu bagus semua, tak ada aib lah. Kita kira bagi dengan orang lah. Kita kira tak ada kekurangan. Kita luar biasa. Kita cerita kasi orang. Tuhan dibuka. Kita punya air. Dia tak payah buka kasi orang. Ke-13. Jangan sentiasa tawaduk dan jangan takabur. Tunduk rendah diri. Bau beli kereta. Oi, ambil beli kereta. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Dapat bawa rezeki. Tukar kereta dah lama bubuk dah tak elok. Tak larat jalan jauh dah. Susah nak buat kerja. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Cakap pun penuh tawaduk. Ini belum main kereta baru. Oi, kereta baru. Saya gaji lah. Ang gaji berapa? Aku gaji berapa? Ang memang orang susah. Ang tak boleh tukang kereta. Aku boleh tukang kereta api pun boleh beli. Perlu. Itu macam dia siru cakap lo gitu. Dengan cakap lo gitu, Tuhan boleh tarik sekelip mata. Seterusnya maafkan dia bila dia salah. Silap tak apa, buat tak tahu. Jiran ni kira macam adik balik lah. Buat tak tahu kan? Dia kata apa pun buat tetap. Pasti apa? Kita nak duduk lama ke dia. Dan nasib lah. Siapa-siapa dapat jiran. Perangai macam setan tu. Kena banyak doa kan Tuhan. Lama nak pindah. Pindah rumah ni. Perangai macam tu. Pindah rumah ni. Mampu pindah lah. Kena duduk lah hutan lah. Kawan ke monyet. Kau dia tak mengumpai lah. Tapi tuan-tuan kita terpaksa duduk dalam masyarakat. Tapi kalau dapat perangai macam tu. Doa banyak. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Ke-15, jangan masuk ke dalam rumah dia. Melainkan setelah bagi salam 3 kali dan minta izin. Ke-16, buatlah sesuatu yang dia suka. 17, muliakan orang yang tua-tua. Kena sebelah rumah ada pakcik, umur 80, 70. Kita baru umur 40, 30. Orang muda, sebelah rumah ada orang tua-tua. Hormat. Tutup segala aib jiran. Buat lauk, buat gulai. Masak, pian tak, pis mangkuk dua. Buat apa? Bubuk durian.
Bau sikit nyawa semerbak lah bau. Hantar sebelah-sebelah rumah. Beli makanan, ingat semua sebelah rumah ada orang tua-tua, Pak Haji. Beli sama karipap kan lebih-lebih sikit. Cuk pisang kan lebih-lebih sikit, hantar di sebelah rumah. Mereka pun seronok kat kita, anggap kita macam anak-anak. Barulah kehidupan dia, hang jaga aku jaga hang. Hang hormat aku hormat hang. Kita mau orang hormat kita, tapi kita tak hormat kat orang. Kita ingat kita kaya, kita gaji besar, kita kerja jawatan tinggi. Hang kena hormat aku. Tak, aku kena hormat hang. Nabi Muhammad, satu manusia yang paling mulia, yang orang kena hormat dia, tapi dia jumpa orang, dia hormat orang. Dia jumpa budak, dia salam cium tangan budak. Allahu Akbar. Dia jumpa budak, dia bagi salam kat budak. Dia budak tu kena bagi salam kat dia. Tapi kita, tuan-tuan, kita lebih suka orang hormat kita, orang sayang kita, tapi kita tak mau sayang orang, kita tak mau hormat orang. Berapa ramai orang dalam masyarakat kita kadang-kadang nak tolak motor, ada siapa tengok Nabi tolong? Ni, budak-budak muda, remaja. Tak boleh bawa geng, tiga, empat orang. Main, pakcik, main saya tolong tolak, pakcik. Sian, pakcik. Pakai kepiak, bawa balik pada masjid, tayar pancat. Apa dah buat lah? Duduk, ngangar, main handphone, duduk tepi jalan, main handphone, main game. Pakcik ni nak tolak motor, hantar hati, pergi tolong lah. Mangkuk lah. Pikir diri sendiri, yang tak tahu itu orang mati. Pakcik ni dah ada semayang-mayang. Pasti dia tu imam ke, dia orang masjid lah. Dia lah nak pergi mandi kapan hang. Sebab tu budak kecil-kecil, anak-anak muda, remaja, hormat orang tua-tua. Pasal mereka ada jasa, mereka pergi tolong kita banyak benda. Orang tua-tua pun kena hormat jumpa budak-budak. Assalamualaikum, Pak Abang, Pak Koi. Cik, satu macam yang kita, Mak. Jom pergi masjid, tak mahu eh. Pak Haji tu bagi sikit ya, Pak. Mereka sedap lah. Eh, kita 24 jam tak pernah bijak nak pegang tasbih, nak main masjid. Mati siapa nak semayang kan? Nasib baik saya tak jadi tu imam masjid ni. Kalau saya jadi tu imam masjid ni, muka tak pernah main masjid, mati yang banyak ngeluk bawah main masjid. Tu kalau saya. Cuma tak bagi saya jadi tu imam ni. Kalau saya jadi tu imam sini, banyak masjid tu buat dah. Sini tak tahu. Muka aku tak pernah nampak di masjid, mati je ngeluk bawah, pergi semua buat di rumah, tak pergi buang tu ya. Semua hidup, aku duduk dalam dunia ni, tak pernah teringat nak main masjid, nak main mengaji, nak main semayang, nak buat amal ibadat, tak pernah langsung main. Mainlah sama, tunjuk-tunjuk muka. Suka ke tak suka ke orang kan, ni pun masjid, ni bukan rumah siapa-siapa, rumah Allah. Main. Hormati jiran, jangan bergaduh dengan orang. Banyakkan cuba untuk meneraikan pertelingkahan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila masyarakat kita, khususnya di Taman Selasih, semua pakat boleh bersatu, tak nak bergaduh. Kadang-kadang nak masuk masjid, saya nak bagi ke kan? Saya nak masuk kereta, saya nak bagi ke kan? Depan jalan ni jam. Yang setengah-setengah orang ni pun saya tak faham dia pergi parking depan-depan jalan. Kononnya nak belah awal tu. Dia nak belah awal, hang masuk ke dalam sikit. Orang ni pergi senang lalu. Pasti hang pergi bawa kereta, orang ni semua jam. Ni ustaz nak masuk pergi tempat kereta pun dia pergi blok ni siapa tak tahu. Dia dah tulis kat atas tu, orang tak baca. Ni Zimbabwe ni orang pun tak tahu apa tulisan dia, tak apa. Pak kat dia. Bilang buat dia, itu ustaz pun dia susah nak masuk. Hang dah menyusahkan orang lain. Bila ustaz dia lambat, dia lambat. Banyak benda nak buat. Jam dah Jumaat. Jangan marah kat orang. Saya nak keluar, mau kereta semua jam. Sat. Semua orang nak belah. Semua orang nak balik, semua orang nak pergi makan, semua orang nak pergi menterkan darah, lapar semua orang kali dengan saya. Sabar Ustaz. Keluar satu-satu kereta. Sabar Ustaz, hujan-hujan lah, sabar Ustaz. Pin, Allah. Mau cepat ni helikopter lah. Dah tahu nak cepat. Pergi letak kereta tu sana, senang lagi, jalan kaki berurut, lari pergi pindah kereta. Sabar-sabar sahaja. Kita duduk dalam masyarakat. Hormat orang. Jangan duduk. Hon orang. Semua orang nak keluar. Sabar satu-satu. Ni adab tuan-tuan. Kalau kita tak boleh jaga adab macam ni, tak boleh duduk dalam masyarakat. Memang kompong kena pergi kawan dengan monyet dalam hutan. Pasal dalam hutan insyaAllah takkan ada jam. Pasal tak ada kereta. Monyet semua tak naik kereta. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan faham. Tuan-tuan tinggal dengar saya cakap. Tuan-tuan tengok apa yang saya cakap. Benda saya cakap, saya ambil dalam kitab, semua ulama cerita berdasarkan hadis, macam mana nak jadi jiran yang baik. Nabi kata, orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, orang yang buat baik pada jiran, hormat jiran, sayang jiran.
Kalau nak terkejut tergempak semua, matikah sakitkah pencuri masuk rumah ke apakah kita akan cari jiran nombor satu, orang paling dekat. Maka hormat jiran, sayang jiran, utamakan jiran lebih daripada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampai bermanfaat untuk kita bersama. Jumpa lagi di masa-masa akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ووصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. مسلمين سلام جماعة لرحمة الله. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan menjunjung tinggi titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka-mereka yang akan dianugerahkan oleh Allah dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma zala Jibril yusini bil jah hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Baginda Nabi bersabda, "Jibril selalu berpesan kepada aku supaya buat baik dengan jiran." Sehingga aku sangka Jibril nak wasiat ke aku satu wasiat supaya aku selalu jaga jiran. Riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda kepada perempuan-perempuan muslimah, "Wahai para wanita, janganlah kamu tinggal jiran kamu, walaupun kamu terpaksa bagi kepada dia tapak kaki kambing." Tapak kaki kambing, kalau kita tapak kaki ayam, kaki ayam benda tu sikit, makan pun tak ada minyak mana. Jangan lupa bagi juga kat jiran. Islam dapat kaki rumah, kaki ayam. Pindah abang kata suatu ketika dulu, kira benda kira ada macam cucuk-cucuk pisang tu lah, beli bagi kat sebelah rumah. Jangan lupa tanggungjawab kita. Dari wayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa-siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat baik kepada jiran dia. Jiran ada tiga macam Nabi kita. Pertama, jiran tu dia orang kafir, dia ada satu hak saja kita kena tunai untuk dia, iaitulah hak jiran. Yang kedua, dia tu orang Islam dan dia jiran, maka dia ada dua hak, kena utamakan dia lebih daripada belah sini Islam, jiran, belah sini kafir, jiran. Maka dia satu hak, jadi dua hak, utamakan dia daripada dia. Ni kalau kita bertembung antara banyak jiran. Dan yang ketiga, dia orang Islam, dia jiran, dan dia adalah keluarga kita, beradik-beradik, kaum kerabat kita, adik, abang, kakak, anak nakan, pak nakan, tok nakan, adik-beradik kita. Maka dia ada satu hubungan adik-beradik, yang kedua hubungan jiran, yang ketiga hubungan sesama Islam, kena lebih utamakan dia. Maka saya menyerulah di atas mimbar di Masjid Taman Selasih pada tengah hari ini. Saya menanya diri saya dan juga kepada tuan-tuan semua yang duduk di kawasan ini secara khususnya, ataupun di mana juga kita berada, kita pijak di bumi Allah. Jadilah satu manusia yang hormati jiran, sama ada jiran tu jiran kedai, jiran rumah, jiran apa sekalipun, jiran tanah kita, yang mana kita kenal, yang mana kita jumpa, kita kena hormat, sayangi orang lain supaya orang lain sayang kita, hormati orang lain supaya orang hormat kita, dan jaga orang lain supaya orang lain pun jaga kita. InsyaAllah kita buat yang baik, Allah akan gerakkan hati-hati orang lain juga akan tolong buat baik kepada kita. InsyaAllah Taman Selasih akan aman, Taman Selasih tidak akan ada pencuri, Taman Selasih tidak akan ada pecah rumah, takkan ada benda-benda tak elok. Sebab semua jiran, rumah aku, masing-masing sayang pada orang lain, maka insyaAllah akan wujud satu suasana yang aman, yang selamat dalam suasana kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan berikanlah kekuatan untuk kami melaksanakannya ya Allah. Wa arina al-batila batilan wa rzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kepada kami benda yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Kau buangkanlah sifat hasad dengki, dendam mendendam, marah memarah di kalangan kami ya Allah. Kau semaikanlah dalam hati-hati kami
khususnya masyarakat Islam yang berada di Taman Selasih dan seluruh umat Islam yang berada di yang meminjam bumi Engkau, ya Allah. Engkau semaikanlah dalam hati-hati kami perasaan kasih sayang, hormat menghormati di kalangan kami, ya Allah. Kau tolonglah Islam dan orang-orang Islam, ya Allah. Kau muliakanlah Islam dan orang-orang Islam, ya Allah. Kau ampunkanlah semua dosa orang-orang Islam, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Kau golongkanlah kami dalam golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kau berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi manusia baik dan buat baik pada diri sendiri dan buat baik kepada orang lain, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Kau berikanlah kekuatan, Kau berikanlah taufik dan hidayah kepada sultan dalam negeri Kedah ini, kepada pemimpin-pemimpin yang berada dalam negeri ini, dalam negara kami Malaysia. Kau berikanlah kekuatan kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Perdana Menteri, kepada Timbalan Perdana Menteri, kepada siapa-siapa pun pemimpin-pemimpin Islam yang ada dalam negeri dan dalam negara kami, supaya mereka menjadi pemimpin yang adil seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau jadikanlah mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang akan memikirkan soal agamamu dan masyarakat yang berada dalam negara ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Allahu akbar.